Sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan puisi oleh Bapak Nasruddin Ansori HM atau yang akrab disapa Gus Nas, yang merupakan sebuah karya yang akan ditampilkan pada malam hari ini. Gus Nas merupakan seorang penyair, budayawan, dan juga pengasuh desa kebangsaan Ilmu Giri, Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, sebuah penampilan yang amat memukau, persembahan dari Gus Nas. Sumpahku, melintasi ruang dan waktu, senjakala dan cakrawala, sumpahku mendedah kalbu. Di manakah para pemuda itu kini berada? Bertemu di zaman hampa, bersatu mengasah pena, berdaulat dalam jiwa merdeka. 28 Oktober 1928, takdir sejarah mencatat marwah, mengasah jiwa pantang menyerah, berdiri gagah melawan onga. Cong Jawa, cong Sumatera, cong Sunda, cong Sulawesi, cong Ambon, cong Papua, dan cong-cong lainnya berdiri gagah mengucap sumpah. Para pemuda itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tak ada yang menepuk dada, tak ada yang menuding sesama, tak ada yang melukai saudara satu bangsa. Ikrar sejiwa digelar, kebersamaan dirajut, sumpah pemuda dilantangkan. Ibu Pertiwi hadir menjadi saksi, tanah air hadir menabur doa, bumi dan langit menatap mesra. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sesudah 100 tahun berlalu, di manakah sumpah itu kini berada? Kemana para pemuda itu? Dalam sorak-sorai lebe dan drama, dalam gemuruh fitnah dan ghibah yang membahana, ku kais-kais kata-kata pada puisi, pada syair yang berurai air mata. Sumpahku bukan sumpah penuh jelaga, sumpahku tetap suci di relung dada, sumpahku sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Puisi yang kedua. Selamat pagi, pemuda. Di reruntuhan waktu, pada zaman penuh residu, kusemayamkan janjiku, bara api dalam doaku. Satu abad sudah berlalu, betapa nyenyak tidur panjangmu, begitu rapuh bangsa ini tanpa didih darah.
Pada kepal tanganmu kusematkan nyala api. Sumpahku jangan pernah menjadi sampah. Pantang rasuah, pantang menyerah, pantang berdebah, walau cinta lebam membiru. Hari ini ku koyak-koyak kembali masa lalu, saat ratusan pemuda bertemu, beradu, berpadu dalam didih tekad menyatu. Tak ada gelar sarjana kala itu, tak ada yang pantas jumawa untuk menjadi benalu. Sebab ijazah bukanlah marwah, sebab keikhlasan menjadi panglima merah putih darah pemuda. 28 Oktober 28 adalah titik temu saat kata-kata di seantero Nusantara berbaris indah dalam larik-larik puisi. Di sanalah cikal bakal kebangkitan, asal muasal kebangsaan. Kawah candra di muka proklamasi membakar merah darah dagingku, menajamkan putih tulang belulang. Hari ini kembali ku ziarai semangatmu, ku genggam nyala api tekadmu, para pemuda yang tak pernah tergoda oleh kerakusan harta. Dan sikap manja, topeng kekuasaan yang penuh pura-pura. Para pemuda yang tak pernah sudi diadu domba atas nama politik maupun agama, atas perintah penguasa, atas berbagai fatwa tipu daya. 28 Oktober 1928 adalah tonggak akal sehat. Sebab menjadi Indonesia adalah cita-cita bersama, bukan monopoli monarki, bukan titah segelintir raja. Sebab menjadi Indonesia adalah tekad para pemuda. Khilafah dan demokrasi bukanlah panglima. Di tanganmu para pemuda, merah putih dikibarkan di cakrawala. Politik dagang sapi disembelih, politik kebangsaan disemaikan. Sila-sila dan Pancasila disilaturahmikan. Dikerjakan untuk keadilan, ditunaikan untuk kemakmuran, dirayakan untuk peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan persembahan puisi oleh Gusnas yang dengan judul Sumpahku dan Selamat Pagi Pemuda. Kita berikan apresiasi kembali untuk Gusnas yang sudah hadir di hadapan kita semua.